Ya Tuhan, cukup lihat dari atas saja. Astagfirullah. Hujan tak berkesudahan sejak Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022, malam hingga Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022, pagi menyebabkan sebagian besar wilayah di Kota Jayapura, Papua terendam banjir dan longsor. Melalui berbagai unggahan tentang perkembangan situasi Kota Jayapura, baik berupa video, foto, maupun pesan informasi di media sosial, mengundang perhatian warganet Indonesia, tak terkecuali di Twitter. Dengan tanda pagar tagar Jayapura, banjir yang melumpuhkan sebagian besar aktivitas warga di Jayapura itu sempat masuk top 20 trending topik di Twitter. Jayapura siaga 1 malam ini. Demikian tweet yang dituliskan akun @jayapuraupdate, Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menyampaikan, selain banjir, guyuran hujan lebat di Jayapura juga memicu terjadinya tanah longsor. Hingga Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi basah tersebut mengakibatkan 6 orang meninggal dunia.